Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zaki Ahmad, masih berada di channel Kandang Kambing Portable ya, pemirsa. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kami, saya dan kru kandangers ya, menebang 4 pohon glugu ya. Ini masih di daerah hutan Pangandaran ini, pemirsa. Nah, ini nantinya ini yang sudah, pokoknya pohon kelapa yang tidak produktif, nah, saya cari dan saya beli. Ini dimanfaatkan untuk membuat bahan baku kandang kambing. Nah, seperti itu. Sekali lagi ya, ini kita tidak mau, pokoknya bukan niatnya merusak lingkungan, bukan niatnya untuk merusak sumber daya alam, tapi kita memanfaatkan sumber daya alam dan mengolah menjadi bahan baku kandang sehingga juga dapat dimanfaatkan oleh para pemesan kandang dan para peternak tentunya ya. Oke, pemirsa, bagi pemirsa yang ingin membutuhkan kandang atau membutuhkan kandang domba garut, kandang kambing model koloni, model baterai, ataupun rumah kayu dan gazebo, silahkan hubungi di nomor di bawah ini ya. Nanti bisa via WhatsApp, bisa atau mungkin bisa melihat produk-produknya di YouTube yang channelnya Kandang Kambing Portable, ataupun di Facebook ya, Kandang Kambing Portable. Nah, itu ada di situ semuanya, ada produk dari mulai kandang domba garut, kandang model koloni, ataupun kandang model baterai, dan rumah kayu dan gazebo, serta kandang yang custom. Jadi custom itu permintaan sesuai dengan pemesan gitu ya. Jadi insya Allah kita siap melayani dan kita juga siap memproduksi ya, sesuai dengan permintaan para pemesan insya Allah ya. Nah, seperti inilah. Nah, seperti itu. Tukang sing-singnya seperti itu ya. Jarang kali terlihat ya, itu pemalu. Ya, seperti itulah tukang sing-singnya itu, namanya Mas Wahyu. Nah, oke, ikuti terus perjalanan kami. Dan jangan lupa, jika Anda ingin memesan, jangan lupa ya, di nomor di bawah ini, pokoknya ada nomor WhatsApp, Instagram, Facebook, ataupun di channel YouTube ya. Oke, bila hitawik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandangers.